zombie apocalypse. Channel yang ingin dalam pertemuan ini saya akan membahas tentang unboxing Lobby L2682 dengan tipe L2682 ini. Di saya lihat di Tokopedia ya, mungkin saya beli lah, itu kisaran harga sekitaran di bawah 100.000 atau 90.000-an ya, termasuk ongkos kirim. Nah, ongkos kirim dilihat dari lokasi Anda berada sama penjualan ya, di situ mungkin bisa dilihat. Ini toko online, beberapa toko online ini kisaran harga di bawah 100 ya, mungkin pas di kantong Anda ya. Kelebihan dari Lobby saya akan bahas di sini. Di sini kita lihat dia memiliki kapasitas 3000 mAh baterai ya, dan 10 watt tahan hingga 10 jam. Dan mungkin di sini ada 30 piece LED SMD ya. Nah, kita lihat maksud SMD itu apa. Nah, 30 piece SMD ini, yuk kita simak di sini. Dia memiliki kapasitas baterai 3000 mAh. Ini baterai isi ulang kualitas terjamin dapat digunakan hingga 500 kali. Wow, hebat juga ya, 500 kali. Dia memiliki kapal ini ya, untuk jangkauan 500 meter. Cahaya lampu dapat menjangkau hingga 500 meter, lumayan ya. Jadi kalau ini hampir setengah kilo ya. Dan ini dia memiliki watt ya, ini yang untuk 10 watt untuk di depan dan 30 SMD dapat berfungsi sebagai lampu meja. Di meja, oh ya, maksudnya dia bisa digunakan untuk lampu emergensi ya. Ini bisa digunakan ketika di rumah, ketika mati lampu, atau Anda sedang berkemah di luar, ya ini bisa Anda nyalakan ya. Posisi ini bisa Anda nyalakan. Oke, di sini ada beberapa petunjuk ya. Karakteristik produknya Anda bisa baca di sini, dan petunjuk penggunaan dan perhatian ya. Ini mungkin di luar jangkau ruangan, peralatan kendaraan, pengamanan, dan lampu emergensi untuk aplikasinya ya. Nah, kita lihat di sini. Kita buka dulu ya untuk ini produknya, unboxing nih. Waduh, wah cakep juga ini ya, dikemas dengan plastik bubble. Jadi nggak ini ya, apa? Pengaman lah buat produk, bagus nih untuk produknya. Oh iya, ini ada dapat sebuah kartu garansi nih Mas Bro, kartu garansi dari Lobby ya. Ini sini dapat kartu garansi ya, Lobby. Dan sini apa ini? Oh, ini pengait, ketika ini bisa dikaitkan ya, maksudnya di seperti kita apa, kayak tas pinggang lah seperti itu. Dan ini talinya ya, tali ketika Anda mau ronda jangan lupa menggunakan Lobby. Atau Anda ingin berkemah jangan lupa gunakan senter Lobby. Wah, karena harga Lobby sangat terjangkau ya. Bisa di sini kita lihat nih, ini ada kelemahan di charging kalau biasanya gitu, tapi kita lihat nih apakah dia chargingnya. Di sini tidak ada charging ya, kita lihat ini taruhnya di mana ini chargingnya. Oh ini nih yang maksud dari lampu meja ya, ini maksudnya begini bro guys, berdiri begini, Anda nyalakan dan seperti ini. Nah, seperti ini ya, nanti saya akan cek
juga di beberapa looks-nya ya. Dan sini ada center, dan sini masih ada segel ya. Kita buka look segel. Yang ini kan masih baru, bro. Masih bersegel. Kita lihat di sini. Di ketika Anda geser ke sini, dia akan menyala di sini ya. Dan Anda geser ke sini, dia akan menyala untuk lampu senter. Dan ketika Anda di tengah posisi ini, dia tidak akan menyala. Kita lihat di sini. Nah, ini untuk cantelan ya. Cantelan. Mana itu cantelan? Seperti ini nih. Nah, ini bisa kaitkan di sini. Nah, bagi Anda yang suka ronda atau ronda-ronda dan Lubi Center murah meriah untuk Pak RT, nah di sini ya, atau ini untuk kerja malam juga bisa ini, atau Anda yang suka memancing ikan di tengah malam, malam-malam, atau suka ngubur ikan ya, bukan ngubur lainnya. Saya buka dulu ya, di sini kita lihat buka. Kita kaitkan. Kita lihatkan dulu ya. Siap untuk jadi lumbu emergency dan siap jadi tukang ronda. Sini saya lihat. Oh, keras juga ini. Nah, ini bukan kaca ya. Dia bukan kaca. Fiber. Fiber. Dan ini untuk baterai Anda bisa harus membongkar ini dulu ya. Ini saya akan bongkar di season selanjutnya. Nah, ini untuk ini ya. Lampunya. Jadi diameternya agak kecil nih. Nah, ini saya tutup lagi. Simple. Ini modelnya pada umumnya sama sih, seperti ini ya. Ini versi mungkin. Kita kunci dulu. Sudah kunci ya. Nah, kita buka di sini open nih. Apa nih? Oh, menarik ini. Nah, di sini ada untuk charging. Ini langsung cas ya, karena kalau dia menggunakan colokan itu adaptor itu banyak kelemahannya. Mungkin dengan ini ya agak awet lah,
karena sering kita menemukan yang untuk baterai ya atau senter dia untuk charging langsung dicolok, jadi maksudnya ada colokan untuk cas ya seperti handphone gitu. Jadi itu yang merupakan kelemahan sebuah senter ya kalau menurut saya, karena sering ada kerusakan di situ. Nah, oke, nanti saya akan ukur dengan lux ya, lux meter berapa luxnya. Oke.